Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Spanyol Jornada ke-12, 30 dan 31 Oktober 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Spanyol Jornada ke-12, Sabtu 30 Oktober 2021, Elche kalah 1-2 versus Real Madrid. Sevilla menang 2-0 versus Osasuna. Dan Valencia menang 2-0 versus Villarreal. Hasil pertandingan Minggu 31 Oktober 2021, Barcelona bermain imbang satu sama versus Deportivo Alaves. Klasemen sementara Liga Spanyol tahun 2021, Real Madrid di peringkat pertama, diikuti Sevilla dan Real Sociedad dengan koleksi poin 24. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Cadiz, Levante, dan Getafe. Top skor sementara Liga Spanyol tahun 2021, Karim Benzema memimpin dengan koleksi 9 gol. Top assist sementara Liga Spanyol tahun 2021, Karim Benzema memimpin dengan torehan 7 assist. Top clean sheet sementara Liga Spanyol tahun 2021, Alex Remiro memimpin dengan total 6 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Cadiz versus Mallorca jam 20.00 dan Atletico Madrid versus Real Betis jam 22.15. Jadwal pertandingan Senin 1 November 2021, Getafe versus Espanyol jam 00.30 dan Real Sociedad versus Athletic Club jam 03.00. Jadwal pertandingan Selasa 2 November 2021, Rayo Vallecano versus Celta Vigo jam 00.30 dan Levante versus Granada jam 03.00. Pertandingan Liga Spanyol akan disiarkan secara langsung oleh Ben Sport 1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Spanyol terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.